Bapak Ibu sekalian, gure-gure, tungku-tungku, abu-abu, memendum yang dimuliakan Allah. Kita melanjutkan pembahasan kajian kita terhadap kitab Al-Isyarah ila Madhab Ahlil Haq yang dituliskan oleh Imam Abu Ishaq Al-Shirazi. Kita lanjutkan membaca apa saja yang diyakini oleh Ahlul Haq, oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kepada abad ke awal abad kelima Hijriah, dan beliau termasuk daripada ulama yang mutaqaddimin, ya, yang kalau sering kita dengar ulama kita, guru-guru kita menyebutkan ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin, ini adalah di antara ulama yang al-mutaqaddimin. ثم يعتقدون أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من المخلوقات ولا يشبهه شيئا منها لأنه لو أشبهه شيء لكان مثله قديما ولو أشبه شيئا لكان مثله مخلوقا وكلا حالين محال. Kemudian ya'taqiduna, kemudian ahlul haqq. Ahlul haqq adalah mereka yang meyakini dengan keyakinan yang benar. Mereka meyakini bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jal la yushbihu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya daripada makhluk ini. Semua makhluk tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yushbihu syai'an minha, dan Allah tidak menyerupai makhluk. Lihat dua sisi Allah, apa, dua sisi disebutkan oleh Imam Abu Ishaq. Kita ahlul haq meyakini bahwa ahlul haq itu meyakini makhluk ini semua, apapun dia, baik terlihat atau tidak terlihat, itu tidak menyerupai dengan Allah, dan Allah tidak menyerupai makhluk. Nah, ini dua sisi di sini sebutkan. Makhluk ini tidak menyerupainya Allah, dan Allah tidak menyerupai makhluk. Kenapa disebutkan demikian? Karena inilah keyakinan harus jelas. Li'annahu law ashbahu syai'un lakana misluhu qadiman. Kalau seandainya ada makhluk yang menyerupai Allah, maka makhluk itu ada yang qadim. Karena Allah kan qadim. Semalam kita sampaikan bahwa kita baca sebelumnya bahwa Allah itu adalah qadim. Qadim itu artinya apa? Keberadaan Allah tidak ada permulaannya. Kita enggak bisa menanyakan kapan ada Tuhan. Enggak bisa. Karena sifat Allah itu tidak ada permulaan. Ya, juga Allah itu abadi sifatnya. Kenapa? Tidak bisa kita katakan bahwa sampai kapan adanya Allah. Kalau kita sampai mati, Allah sampai kapan? Enggak ditanyakan begitu. Kenapa? Karena Allah itu abadiyun, tidak ada akhir daripada adanya Allah. Wal awwal wal akhir, ya. Awal dan akhir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ada awal, ada akhir. Bagi Allah tidak berlaku itu semua. Dialah yang pertama, dialah yang terakhir ada, tetap. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala qadim. Oleh sebab itu tidak ada makhluk yang menyerupai Allah. Kalau ada yang menyerupai Allah berarti qadim dong. Kalau qadim, ya berarti yang qadim itu lebih daripada satu, dan itu mustahil. Mustahil ada yang qadim lebih daripada satu. Yang qadim hanya satu, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walannahu law ashbahu syai'un lakana misluhu qadiman. Walau ashbaha syai'an lakana misluhu makhluqan. Dan kalau seandainya Allah menyerupai makhluk, kalau tadi makhluk menyerupai Allah, itu mustahil. Kenapa? Itu akan jadi qadim juga makhluk itu, kalau mirip dengan Allah, serupa dengannya. Begitu juga Allah tidak menyerupai makhluknya. Karena Tuhan kalau menyerupai makhluknya, Allah menyerupai makhluknya, berarti sama dengan makhluk. Nah, Allah tidak menyerupai makhluk. Kalau sama, kalau menyerupai makhluk, maka akan jadi makhluk juga. Dan kila halaini muhal, kedua-duanya mustahil. Arti makhluk apa? Ya, makhluk berlaku padanya segala sifat. Pertama adalah ada permulaan, ada akhiran,
diciptakan, kemudian perlu berhajat kepada sesuatu. Itu semua makhluk begitu. Semua makhluk ciptaan Allah itu semua ada kekurangannya, ada hajatnya, ada kebutuhannya. Sedangkan Allah, wallahu wal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah, sifat Allah itu ghani. Ghani itu sama sekali tidak bergantung, tidak perlu, tidak butuh. Semua itu tidak ada pada Tuhan, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada Tuhan. Nah, ini berbeda dengan makhluk. Ini memakai logika. Kemudian Imam Abu Ishaq menuliskan, qala Allah azza wa jal, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ayatnya mana? Ayatnya adalah laisa kamithlihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai semisalnya sesuatu apapun, wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah maha mendengar lagi maha melihat. Nih ayatnya. Allah mengatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah subhanahu, semisal Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah maha, maha mendengar bagi maha melihat. Nah, ini ayatnya. Jadi ulama ahlu sunnah selalu berupaya di dalam ilmu akidah untuk membantah segala bentuk keyakinan manusia yang ada kemiripannya dengan Tuhan. Artinya apa? Dia meyakini Tuhan ada kemiripan dengan makhluk, atau menyerupai, atau diyakini ada makhluk menyerupai Tuhan. Itu semua dibantah. Orang Kristen meyakini bahwa ada makhluk ciptaan Allah yang seakan-akan itu adalah menyerupai Tuhan. Ada anak Tuhankah? Ada namanya apa itu mungkin? Mungkin ya, Yesus Kristus dianggap sebagai ini mungkin. Kita tidak tahu, itu pun mungkin keyakinan mereka adalah punya kekuatan sama seperti Tuhan, menghidupkan dan mematikan. Apakah Yesus Kristus menghidupkan dan mematikan? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Isa ibnu Maryam itu menghidupkan orang yang mati biiznih, kata Allah, dengan izin, dengan izinnya. Lihat tuh kalau kita baca dalam surat Ali Imran, wa tuhyil mauta biiznih. Ya, engkau menghidupkan yang mati dengan izinku, dengan izin Allah, enggak dengan kemampuannya. Nah, ini beda dia. Dalam Islam, ya, dengan sebab Isa ada yang mati hidup. Apakah Nabi Isa yang menghidupkan dia? Enggak. Biiznillah, dengan izin Allah. Izin Allah. Begitu juga yang sakit bisa sembuh, disembuhkan orang sakit. Yang buta bisa melihat, yang supak bisa sembuh. Siapa? Dengan izin Allah juga Allah sebutkan. Jadi ulama ahlu sunnah betul-betul menjaga dalam akidah ini. Tidak boleh ada dua sisi ini yang salah kita yakini. Menyerupai, meyakini makhluk serupa dengan Tuhan, atau menyerupai atau meyakini Tuhan serupa dengan makhluk. Itu paling dijaga betul-betul oleh imam, oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ahlul haq. Kemudian summa ya'taqiduna anna Allah azza wa jalla laysa bijismin li'anna al-jisma huwa mu'allafun wa kullu mu'allafin la budda lahu min mu'allif. Kemudian ahlul haq juga dalam akidah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bukanlah jisim. Bukanlah jisim. Apa arti jisim? Jisim itu adalah sebagaimana kahir min jauharaini fa akthar. Yang dinamakan dengan jisim adalah segala bentuk jasad, ya, atau format yang dia itu terdiri daripada beberapa hal, paling kurang terdiri daripada dua hal. Ada dua substansi. Nah, itu namanya jisim. Jisim itu, dan dia itu adalah sesuatu yang menempati ruang. Dia perlu kepada tempat, perlu kepada waktu, dan dia itu tersusun. Itu namanya jisim dalam bahasa Arab. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu tidak berjisim seperti itu. Tidak terdiri daripada apa? Zat Allah itu terdiri daripada apa-apa saja sih? Kita enggak boleh meyakini seperti itu. Allah itu tunggal. Kalau kita ini tubuh kita namanya jismon dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena dia terdiri dari banyak organ. Untuk tubuh saya satu. Emang saya satu.
tetapi terdiri daripada ada tangan, ada muka, ada tubuh, ada perut, ada ini semua, kemudian organ di dalam juga banyak. Jadi jisim kita tersusun dari banyak hal. Allah Subhanahu wa taala, kita enggak boleh membayangkan, meyakini bahwa wujud Allah itu dari apa-apa saja Allah tersusunnya. Apakah Tuhan ada organ ini, organ itu? Nauzubillah, Allah bukanlah jisim. Jangan bayangkan Tuhan seperti itu. Betul-betul tunggal adanya Allah. Kemudian jisim, supaya dia ada, dia perlu kepada tempat, ruang, waktu. Ya, kita ada ini perlu kepada ruang. Begitu juga alam, bumi ini, planet yang ada, kemudian matahari, bintang, supaya ada dia perlu ruang kosong yang hitam yang kita lihat malam itu. Itu ruang kosong, tempat di mana bergeraknya semua benda itu. Ya. Kita juga begitu. Ya. Untuk pergi ke mana saja perlu tempat. Ini masuk ke masjid saja kita tanya, itu masjid penuh enggak ya? Kalau penuh enggak ada tempat ya. Saya enggak, berarti saya tidak bisa ada di situ. Saya supaya ada di masjid perlu pada tempat. Ada tempat duduk enggak? Enggak ada. Berarti saya tidak bisa berada di masjid. Kenapa? Tidak ada tempat. Jadi tempat itu kebutuhan kita. Maka semua jisim yang sifatnya berbentuk tubuh itu, supaya dia ada perlu tempat. Kemudian perlu waktu. Perlu waktu juga. Nah, saya ada di masjid, saya bisa berada di masjid tempat kosong kapan? Waktu duha misalkan. Itu kosong masjid, enggak ada orang. Oh, saya bisa berada di situ. Tapi waktu saya tidak ada. Saya enggak bisa berada di situ karena waktu saya tidak cukup, tidak ada. Saya harus berada di tempat lain, tidak ada waktu untuk di situ. Jadi kalau waktu tidak ada juga, saya tidak akan ada di masjid. Kenapa? Waktu saya tidak ada. Jisim ini dia supaya ada perlu tempat, perlu waktu. Kalau enggak ada waktu, dia tidak ada. Nah, apakah Allah untuk ada perlu tempat, perlu waktu? Tidak. Kalau seandainya Allah ada perlu tempat, perlu waktu, ini sama dengan makhluk. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Nah, kenapa para ulama ahlus sunnah ahlul haq mengatakan bahwa kita meyakini bahwa Allah bukan jisim? Kenapa? Masalahnya pada abad sampai abad ketiga, dari abad kedua dan abad ketiga, banyak sekali sekte pada zaman itu yang muncul di kalangan umat Islam yang meyakini bahwa Tuhan itu berwujud, bersifatnya berbentuk. Ini kitab yang saya bawa, Maqalat Al-Islamiyin, karangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ya, yang dikatakan bahwa beliau adalah punggawa daripada ulama ahlu sunnah, ya, yang beliau membantah banyak sekte-sekte yang ada. Ini beliau kumpulkan berbagai macam keyakinan sekte-sekte Islam itu sampai masa beliau hidup. Ya, beliau meninggal tahun 324 Hijriah. Ya, 324 Hijriah. Berarti beliau hidup abad kedua. Abad kedua beliau hidup sampai awal. Abad ketiga beliau hidup sampai awal abad keempat. Itu banyak sekali sekte-sekte yang muncul dan hidup pada saat itu. Nah, di antara sekte itu disebut dengan adalah Syarhun fi ikhtilafin nas fi tajsim. Adanya sekte-sekte yang berbeda pendapat tentang masalah Allah itu jismun atau bukan. Ya, banyak sekali sekte-sektenya. Faqala Hisham bin Al-Hakam, inna Allah jismun mahdudun aridun amiqun tawilun, tuluhu mislu ardihi wa arduhu mislu umqihi, nurun sati'un lahu qadrun minal aqdar, bimana anna lahu miqdaran fi tulin wa ardin wa umqin. Dia katakan bahwa sesungguhnya Allah, ini lihat nih, di antara makalat orang-orang, perkataan orang-orang mengatakan Tuhan itu punya jisim. Mungkin saat ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Kalaupun ada, inilah yang harus kita luruskan. Kata Hisham bin Hakam, ini salah seorang orang yang mengatakan pada saat itu Allah itu punya jisim. Inna Allah jismun, sesungguhnya Allah itu punya bentuk jisim. Mahdudun, terbatas. Aridun, punya lebar. Ya, amiqun, kemudian ada volumenya juga. Kemudian tawilun, panjang. Tuhan itu ada panjang, ada lebar. Na'udzubillah min dzalik. Dia bilang begitu. Siapa yang katakan ini? Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau kumpulkan perkataan yang tidak benar daripada orang-orang itu. Ya.
Tuluhu mislu ardi, panjangnya sama dengan lebarnya. Kagura, biasa kita lebar panjang beda, ya. Ini gitu, ya. Kemudian wa arduhu mislu umqihi, volumenya juga, kedalaman juga sama dengan lebarnya. Nurun satiun, kemudian cahaya yang sangat bersinar sekali, yang sangat menyilaukan. Tuhan cahaya yang menyilaukan, dibilang, ya. Lahu qadru minal aqdar, memiliki ukuran tertentu. Ya kalau sudah begini, itu apa artinya? Mirip dengan makhluk tidak? Mirip. Makanya ini jisim. Makanya disebut dengan orang yang meyakini Tuhan seperti itu mujassim. Mujassimah. Kalau pernah saya dengar, mujassimah. Orang-orang yang meyakini bahwa zat Allah itu adalah menyerupai makhluknya. Itu namanya mujassimah. Orang yang meyakini Allah itu jisim. Nah, begitu juga ada yang mengatakan lagi huwa jismun la kal ajisam wa makna dhalika annahu syai'un mawjudun. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu jisim memang, tetapi tidak sama dengan jisim yang ada. Nah. Jadi macam-macam ini, sampai ada 5 halaman beliau jelaskan tentang bagaimana macam-macam kepercayaan orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu punya jisim. Ulama Ahlussunnah Ahlul Haq mengatakan sedari awal, Allah laisa bijismin, Allah bukan jisim sama sekali. Enggak boleh ada keyakinan kita dalam akidah kita meyakini bahwa Allah itu menyerupai sesuatu ataupun berbentuk sesuatu, tidak ada penyerupaan sama sekali. Itu adalah akidah yang diputuskan dan diyakini oleh Ahlussunnah Ahlul Haq dalam hal ini. Baik. Lalu saat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, ada sebahagian orang ni yang hidup semasa kita, bersama kita juga mungkin ada, ya. Itu adalah meyakini bahwa, Ustaz, kalau ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah bukan jisim, memangnya ulama para sahabat dulu dengan salafus soleh ada menafikan bahwa Allah itu bukan jisim? Ngapain dibilang-bilang itu dalam ilmu akidah? Untuk apa? Ulama pertama menafikan jisim daripada Allah itu persis seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya kan? Kenapa demikian Allah katakan tentang dirinya? Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa demikian Allah sebutkan dirinya? Allah nafikan hal anak diperanak dan diperanakkan. Tuhan itu bukan tidak beranak dia dan tidak diperanakkan. Kenapa? Ada yang meyakini bahwa Tuhan punya anak. Makanya Allah menafikan itu. Ulama Ahlus Sunnah juga menafikan jisim daripada Allah karena pada masa itu abad kedua, abad ketiga muncul banyak sekte juga yang meyakini, orang-orang yang meyakini Tuhan itu mirip jisim. Satu. Kemudian ada juga yang diantara kita yang mengatakan bahwa emangnya jisim itu ada dalam Al-Quran? Enggak ada dalam Quran dan Sunnah. Ada dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 247. Ketika Allah berbicara tentang Talut. Bukan Tauhud, ya. Talut. Yaitu seorang panglima Bani Israel yang ditentukan oleh Allah. Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah telah melebihkan Talut itu di atas kalian dengan menambahkan baginya bastatan fil ilmi wal jism. Kekuatan, apa, memiliki ilmu yang luas dan kekuatan jisim yang kuat. Jisim, jismon itu dipakai untuk manusia. Istilah jisim dipakai untuk makhluk. Al-Quran memakai jisim untuk makhluk. Maka kami Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu bukan jismon. Jelas. Nah, itu pertanyaan yang nomor 2. Ini sering sekali ada yang menanyakan seperti ini kalau bicara masalah ini. Saat ini, bukan zaman dulu. Saat ini ternyata ada juga ya orang yang merasa pedas telinga mereka kalau kita menafikan jisim daripada Allah. Kemudian yang ketiga juga dalam masalah jisim ini,
memangnya ahlu sunnah wal jamaah dulu ada menafikan jisim daripada Allah? Ada. Menafikan jisim daripada Allah. Imam Abu Hasan al-Ash'ari sendiri langsung beliau mengatakan bahwa apa akidah daripada ahlul haq? Wa qala ahlu sunnah wa ashabul hadith laisa bijismin wa la yushbihul asya. Jadi beliau setelah menjelaskan tentang pembahasan orang-orang mujassimah, kelompok-kelompok yang banyak yang bicara meyakini Tuhan itu punya wujud berbentuk yang bisa dibayangkan, ya, maka beliau mengatakan di akhir bahwa jadi ahlu sunnah keyakinannya apa? Keyakinan ahlu sunnah adalah wa ashabul hadis, ahlu sunnah dan ahlul hadis meyakini laisa bijismin wala yushbihul asya. Allah itu bukan jisim dan tidak menyerupai sesuatu apapun. Dalam Maqalat Al-Islamiyin juz yang kedua halaman 285. Kenapa kami jelaskan sampai dan kami baca sampai seperti ini? Karena hari ini ada yang mengatakan diri mereka, misalkan kami ahlu sunnah atau kami adalah orang mengikuti salaf, itu enggak boleh kita menafikan jisim daripada Allah. Kenapa? Ulama-ulama salaf dulu enggak menafikan jisim. Nih Maqalat Al-Islamiyin punya Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau sendiri menafikan bahwa Allah itu bukan jisim. Dinafikan. Makanya hari ini ada di antara orang yang meyakini bahwa kami pengikut salaf. Coba tanyakan sama mereka, kalian menafikan jisim daripada Allah enggak? Yang kami tahu dalam Al-Quran, jisim itu dipakai untuk makhluk. Seperti firman Allah dipakai untuk Talut. Itu adalah manusia. Yang Allah sifatkan dia memiliki jisim yang kuat. Kalian menafikan jisim tidak? Kalau mereka diam, betullah ini mujassimah. Cuma satu aja, kami orang salaf ini. Saya mengikuti akidah salaf. Oke, bagus. Kalian menafikan jisim daripada Allah enggak? Itu kunci aja, satu aja tuh. Menyangka wiyunun tu'im nyan kabur apakah menanman, ya, ini dia masalahnya di sini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kita jelaskan sedari awal bahwa ahlul haq menyatakan bahwa tim mereka tidak meyakini Allah itu jisim. Nah, saya katakan juga bahwa secara amanah ilmunya disinilah penyeberangan ataupun perbedaan daripada ulama-ulama dengan Imam Ibnu Taimiyah. Kita katakan beliau imam, beliau punya ilmu yang luar biasa. Tapi dalam masalah jisim, beliau tidak menafikan. Imam Ibnu Taimiyah, ya, di dalam kitab salah satu kitab beliau Talbis Al-Jahmiyah, beliau itu tidak menafikan jisim. Kata beliau, jangan dinafikan jisim daripada Allah. Kenapa? Para sahabat enggak melakukan itu. Karena pada masa para sahabat enggak ada sekte-sekte yang meyakini itu. Sekte itu lahir setelah masa sahabat. Maka datang ulama menafikan itu gara-gara ada orang yang meyakini Allah itu jisim. Itu di antara perbedaan yang harus kami katakan sebagai wujud amanah ilmu. Nah, jadi kenapa begitu? Ya boleh saja kan para ulama berbeda pendapat, tapi lihat kemudian kepada dalil yang paling kuat, ulama-ulama yang paling banyak meyakini apa? Nah, begitu. Itu letak perbedaannya. Makanya sebahagian daripada orang-orang yang mengatakan dirinya mengikuti ulama salaf hari ini yang mengikuti pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam hal ini, kita katakan ulama lain ahlul haq bukan hari ini saja menafikan jisim. Nih buktinya dalam kitab ini itu abad keempat bagaimana dikatakan ahlul haq menafikan jisim itu daripada Allah. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian walaysa bijauharin li'anna al-jauhar la yakhlu min al-a'rad kal-launi wal-harakah was-sukun wal-ard wal-ardu alladhi la yakunu thumma yakun wa la yabqa waqtaini. Kemudian kita meyakini bahwa Allah itu juga bukan laysa bijauhar, tidak ada seperti substansi tertentu atau bersifatnya adalah arad. Arad itu adalah sesuatu yang dia itu datang tiba-tiba. Seperti ini. Buku ini yang kita lihat, ini dia memiliki substansi dan memiliki sifat.
Sifat itu apa? Warnanya hitam, kemudian ada panjangnya, ada beratnya. Itu semua namanya ardun, sifat-sifat buku. Tapi ada substansi buku selain daripada sifat itu, itulah penyusun buku itu. Ya, yang punya sifat berat, panjang, lebar dan warna, itu namanya substansi. Maka Tuhan tidak terdiri daripada jauhar dan arat seperti itu. Jangan bayangkan bahwa Tuhan itu warnanya apa ya? Berapa beratnya Tuhan ya? Dipikul oleh malaikat, berapa orang malaikat sanggup memikul Tuhan? Jangan pernah membayangkan begitu. Jangan membayangkan Allah itu punya keberatan, punya berat. Ya. Tidak ada saudaraku yang dimuliakan Allah. Para ulama ahlu sunnah menafikan itu semua. Enggak boleh. Betul-betul Allah itu tanzih. Kita betul-betul mensucikan Allah dari segala hal yang modelnya seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Lam yakun. Jadi itu semua sifat-sifat itu lam yakun fakana. Dulunya tidak ada, kemudian ada, itu sifat. Seperti kita sakit juga, sakit perut, sakit kepala, itu ardun. Bentuk sifat juga. Dulu tidak ada, tiba-tiba ada, sakit kepala. Dari mana datangnya sakit kepala dan kemana larinya setelah itu? Kan seperti angin dia. Masuk sakit kepala kita bukan main, enggak bisa tidur, besok pagi hilang. Kemana dia pergi? Itulah namanya ardun. Tuhan tidak punya sifat-sifat seperti itu. Yang tiba-tiba datang kemudian hilang. Maka Allah punya kudrah. Kudrah Allah enggak tiba-tiba datang habis itu hilang. Kalau kita begitu, punya kekuatan, hari ini besoknya sudah lemas. Allah enggak begitu. Allah punya kudrah yang betul-betul tidak hilang daripada Allah. Qadim adanya. Begitu sifat Allah yang harus kita yakini. Kita yakini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Wa ma lam yakun fakana fahuwa muhdas. Siapa saja yang punya sifat seperti itu, datang, pergi, hilang, maka itu sifat hadis, baharu. Orang yang punya sifat baharu, yang punya baharu, sifat baharu seperti itu, dia juga baharu. Kita kan punya sifat bisa hilang dan pergi. Warna kita bisa berubah-ubah. Kemudian kita bisa sakit. Sakit kadang ada, kadang enggak. Ya. Itu kan sifat berubah-ubah. Kalau begitu, kita juga makhluk. Ini hadis baharu. Karena punya sifat berubah-ubah. Kita pun berarti berubah. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau punya sifat berubah-ubah, maka Allah juga berubah. Mustahil pada Allah. Maka sifat Allah tidak berubah, maka zat Allah juga kadim, kekal, tidak berubah-ubah. Nah, begitulah para ulama ahlu sunnah menyebutkan sampai seperti itu. Pemahaman kita mensucikan Allah dari segala hal yang tidak benar. Maka sekali lagi di akhir kita sampaikan sebelum kita buka sesi tanya jawab, bahwa kita ini belajar ilmu akidah. Ilmu akidah adalah punya dua sisi dia. Yang pertama sisi untuk mempertahankan agama, untuk apa namanya, menjawab hal-hal yang salah diyakini orang, membersihkan hal yang tidak benar dalam akidah. Sisi yang nomor dua adalah untuk menanamkan akidah yang benar. Ya, tapi yang pembahasan kita ini itu menafikan hal-hal yang salah diyakini oleh orang sampai abad keempat saat itu. Hal yang tidak benar diyakini, ahlul sunnah menulis, Imam Abu Isa al-Syirazi menulis yang benar yang harus kita yakini itu seperti apa. Bek gadeh lam awo, gara-gara rame gop pada saatnya. Sebagaimana kita tahu, Mu'tazilah saja abad ketiga mereka menguasai pemerintah. Khalifah Ma'mun itu membela kaum Mu'tazilah. Bayangkan itu. Pemerintah itu membela kaum Mu'tazilah yang sesat. Bayangkan bagaimana fitnah pada saat itu. Bagaimana kedudukan ahlu sunnah, mereka harus menulis, harus membela agama ini. Kalau seandainya Mu'tazilah berhasil pada saat itu, enggak lahir Abu Hasan Al-Ash'ari, mungkin Mu'tazilah enggak tahu sampai ke Aceh pula mereka. Kita pun na'udzubillah bisa jadi begitu. Tapi Abu Hasan Al-Ash'ari lahir, beliau menjawab semua kesesatan yang dibuat oleh kaum Mu'tazilah walaupun mereka penguasa pada saat itu. Beliau jawab. Makanya dikatakanlah beliau adalah pelopor ahlu sunnah
Ahlu Sunnah. Pelopor dari sisi bukan membuat akidah, membuat akidah Ahlu Sunnah. Seakan-akan beliau buat sendiri. Enggak, beliau buat sendiri. Mana ada kan dari Quran dan Sunnah. Daripada para sahabat dan salaf. Tapi hebatnya beliau di mana? Beliau mampu menjawab sekte-sekte yang banyak itu, beliau jawab semua. Sisi ini yang hebat beliau. Sehingga Mu'tazilah punah. Hari ini enggak ada yang mengikuti mereka, kelompok khusus tidak ada lagi. Hanya karya-karyanya saja. Kami diajarkan membaca karya-karya orang Mu'tazilah itu, tapi karyanya saja yang tinggal. Untuk melihat, oh ini hasil pemikiran mereka dulu ya. Itu luar biasa ensiklopedia orang Mu'tazilah itu. Qadhi Abu Jabbar sampai 19 jilid. Itu ahli Mu'tazilah di masanya. Itu 19 jilid dikarang kitab akidah mereka. Bayangkan hebatnya mereka pada saat itu. Tapi itu semua dijawab oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Punah mereka. Secara akidah mereka enggak ada yang meyakini. Kenapa? Kropos semuanya. Setelah dijawab. Gimana cara menjawabnya? Ini diantaranya seperti pakai logika, pakai dalil. Pakai logika, pakai dalil terus begitu. Ini manhaj Ahlu Sunnah, Bapak Ibu sekalian.